sedang berada di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Ini kita sedang ikut antri di salah satu warung yang cukup terkenal di daerah Kecamatan Manguharjo, yaitu nasi pecel Ibu Pakem. Nah, nasi pecel ini tuh sering disebut nasi pecel kuburan karena memang lokasi rumahnya itu di samping makam Tionghoa, dan sebenarnya sudah ada warung kecilnya ini, tapi karena biasanya itu membeludak dan juga banyak banget yang beli, itu biasanya orang-orang itu juga makan di atas makam gitu. Bu, berdiri sejak tahun berapa, Bu? Delapan satu, Bu ya? Iya. Dari awal udah di sini, Bu? Enggak, dari luar. Oh. Sebelah barat. Sebelah barat. Di sini. Oh, gitu. Dulu dikit-dikit dulu. Oh, oh. Iya. Berarti emang ini terkenal pecel kuburan gitu, Bu, ya, yang sebenarnya di anu kuburan. Nih. Oh. Ini apa aja, Bu? Satu porsi ini isinya apa aja, Bu? Isinya ya, sayuran komplit, ada tempe, kalau yang minta telur sih. Tambah lauknya sendiri-sendiri, Mas. Hmm. Apa gitu. Tempe sama sini tempe sama apa ya aja. Oh, gitu. Ya. Ini satu porsi berapa, Bu? 5.000 kalau biasa. Itu dari awal berapa, Bu, dulu waktu 80-an awal buka dulu? Oh, masih 3.000 Mas. Ya, terus mahal apa-apa? Ya, mahal. Sedang bungkus, Bu. Satu hari bisa berapa, jual berapa bungkus, Bu? Aduh, nggak pasti, Mas. Ya. Rata-rata? 200 juta, lebih lah. 200 habis, Bu, ya? Iya. Oh, ini buka setiap hari, Bu, ya? Iya, buka setiap hari, puasa libur. Oh, mulai jam berapa, Bu, bukanya? Mulai buka jam berapa, Bu? Jam pagi. Jam 6 sampai jam 10. Dah, kita bisa makannya nih. Aduh. Bisa makan di atas kuburan kalau misalnya tempatnya penuh. Tadi juga dikatakan kalau sejak tahun 80-an satu porsi cuma 5.000, kalau mau tambah telur mungkin tambah 3.000-an, tambah tempe 1.000, tambah sentuhan 2.000. Cukup terjangkau juga dan murah meriah untuk sarapan di Kota Madiun. Oh, juga nggak jauh ya dari kota. Kalau dari arah kabupaten itu ada kantor Inka, PT Inka itu belok kanan masuk sekitar 100 meter aja.